iya, iki ya perbatasannya. Perbatasan kali iki. Ini kayak iki ya perbatasan. Coba cek bros. Cek nih Google Map apa kene iki perbatasannya. Perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Yo. Cuman enggak ada tugunya ya. Lagi nanti? Nanti sih. Kok Rono tadi cetok? Iya, karena jam bos. Kita ambilnya kanan. Iya. Iya. Oh, tugunya ini di sini ada tugu teman-teman. Bila ke kanan itu ke arah Jambean, Jambean Sukorejo, kita nanti arahnya ke kiri itu ke Sambirjo, ke Sambirjo Balong. Tugu ini iki, bro. Oh, ada tugu saya ini. Balik. Bismillahirrahmanirrahim. Balik mana ini jenku Mas Rono? Motovlog kali ini saya akan mau lanjutkan perjalanan lagi. Kali ini mau lintas provinsi ya teman-teman. Mau lintas provinsi ke arah lintas tiga kabupaten sama lintas provinsi ya teman-teman ya. Kabupaten pertama adalah Kabupaten Ngawi, kedua Kabupaten Karanganyar, ketiga itu Kabupaten Sragen. Saat ini saya berada di depan Pasar Wonosari Sine Ngawi ya teman-teman. Nanti kita akan melaju arah Jenawi sama arah Sambirjo. Oke. Bila tadi kita arahnya di sana itu ke Palarayang Wonosari, kita mau ke lintas provinsi Jawa Tengah. Yuk kita lanjutkan perjalanan. Ini di depan Pasar Wonosari, kita mulai dari jam 1 lebih 10 menit ya teman-teman. Ini jalan tembusnya. Saya pernah sekali sini Leo sama teman waktu dulu, waktu masih lulus 3 tahun atau 5 tahun setelah lulus SMA itu ke sini. Gini kan anu nih di bos sing bujak cewek wong gini gini selali. Nanti kita arahnya ikut ke kiri, ikutin jalan aspalan. Terus ya, ini lintas provinsi ya teman-teman, provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ini juga ada jalur tanjakan naik Gunung Lawu deh. Jalannya untuk kalau di sini jalannya tuh turunan semua. Karena kita dari atas kita akan menurun. Motorvlog desa kali ini keliling. Ini. Ini mah munggah ya, Bro. Munggah. Ikutin jalan aspalan aja ya. Nggih. Masuk nyasar. Kita masih berada di Jalan Raya Sine Wonosari Sine Ruwian Ruwese Ruwese apa Ruwian ya. Ini ujungnya perbatasan ya teman-teman, perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah yang bagian iya, ini ya perbatasannya, perbatasan kali ini. Ini kayak iya perbatasan. Coba cek bros, cek nih Google Map apa kini ini perbatasannya, perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Ya. Cuman enggak ada tugunya ya. Jebol. Coba liatin. Nanti. Iya, kita berada di perbatasan. Ini kok nanti Jawa Timur dan Jawa Tengah ya. Loh. Kok Karanganyar Ngawi sih? Karanganyar kabupaten ini. Lah, ini kabupaten Karanganyar nih. Oke, kita lanjutkan lagi. Oh, ini Tugu perbatasannya. Ini udah Jawa Tengah, Bro. Udah ning Jawa Tengah. Jawa Tengah ngendi ya? Ini Karangan. Katanya anu. Jenawi, Bro. Kabupaten Jenawi. Iya, ini kan Jenawi. Pantasan omong kadang wong kan arep ning Jambus lewat iki, lewat anu kok iki ya iso. Jadi Jenawi ya, aku udah sepandu itu dengan lo Jenawi. Oh, terus ya, itu desa apa lo? Dusun Guyang, desa Argamanis. Tapi kok ngisor kok sudah nih kengo? Dulunya pegak cetok, ya kan lo? Cetok, dulunya cetok ibu. Bro. Iya. Itu sudah jadi cetok kok ya. Ini dulu lagi ya kan? Oh ini nanti lagi jalannya dulu, wah nanjak banget. Astagfirullah, wah dulu lagi cetak loh. Oh iya. Jalannya jalan pedesaan anjak terus kalau motor gak kuat berhenti aja. Iya pesan kayak cetai ini nanti ini. Ini bisa tembus wisata Kemuning ini. Wis Kabupaten Jenawi. Lagi nanti? Nanti sih. A few moments later. Oke, teman-teman, bila ke kanan itu ke arah Wonosari, ini di sini ada Menara Dewa Pendakian Lawu dari Cetho. Kita arahnya lurus saja. Di sini ada kantor desa Argaras Mas Manis. Anggara Mas Anggara ya, Anggara Manis ya. Desa Anggara Manis benar ini ya, jalurnya ternyata benar ini. Setelah lihat Google Map ya, itu jalurnya benar ini. Masih konek sing nanti ada pertigaan. Kalau ya ke kanan minggu arahnya neng anu bro, neng Jambian. Ini di Jambian kita yang ambil
kiri. Ini jalan. Ini motovlog pertama kalinya saya lintas 3 kabupaten. Kabupaten Ngawi, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen. Ini kita masih berada di Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Jenawi ya. Agak membingungkan sih. Balik nih, orang nanti dalam mas. Kalau orang bingung nih jadinya. Aku sementara ini gue pasir-pasir deh kayak bos, mana pasirnya meleset situ itu kan kebablasan. Mantap vlognya nih. Gue pas tikungan gini kan ini pasir kan. Nih meleset situ kan mesti ini. Ini tuh gue pasir-pasir kayak. Oh. Nyolong jambu ayo. Nyolong jambu. Apa-apa nyolong jambu. Aku yang gue ke atas. Hati-hati. Ini gini. Ya gila. Nenggur pasir ini kan. Mati nih. Oke, sini. Sambil dipantau bro. Google Map-nya nanti. Aku tak kebablasan lah. Jalurnya salah ya bos ini, harus banget ya ini. Oh ini tembakau, ini produk tembakau teman-teman nih. Ini saya lihatkan dulu produk tembakaunya. Ini tembakaunya ini ya jemur ya. Ya buat pengalaman aja ya teman-teman, ini baru pertama kalinya. Tadi sempat agak nyasar. Kita kembali lagi ke jalan tadi. Oh, tugunya ini di sini ada tugu teman-teman. Bila ke kanan itu ke arah Jambean, Jambean Sukorejo, kita nanti arahnya ke kiri itu ke Sambirjo, ke Sambirjo Balong. Tugu ini iki, bro. Oh, ada tugu saya ini. Nah, iki nek nek sampean rono iki sing ngono. Oke, sini. Di sini masih karangannya kayaknya. Selaos. Oh, masih karangannya di bro. Terlalu minggir. Oh pantesan produknya Laos, Laos di sini wong Laos tok. Penghasil Laos. Wah medeni juga ya gini. Hutan. Ini nanti lurus aja, lurus. Ini desa nanti toh.
nanti ki Umbul Rejo. Ya teman-teman, kita melakukan motovlog itu jam berapa? Sini udah 1:30 ini. Saya juga mau janjian mau bikin konten ke wisata Sambirjo itu apa itu pemandian panas ngungut sama teman-teman. Jadi atau tidaknya teman-teman yang ada di saya kontak itu. Astagfirullahaladzim. Ini kita yang punya dalam ini biaya ini. Wih, tinggi banget tanjakan nih turunannya. Eh, basah. Astagfirullahaladzim. Woi, dem kubeng orang ini. Ambil syarat bro. Apa sih ini? Sampai kublong. Ini kemudian ini ada meblong. Dan kublong sendiri. Dan kublong sendiri. Wah, turunannya menakutkan banget juga ya. Ini mesti tanjakan dua nih mesti. Ini gini. Saya ambil cengkeh ini produksi cengkeh gini ambil cengkeh banget bau terasa banget cengkehnya oh ini kan jambu-jambu kan oh. Oke teman-teman, bila kita berhenti dulu. Bila ke kiri itu ke arah Candi Cetok, ke wisata Kemuning, kita arahnya ke kanan. Ke kanan itu ke Sambirjo Sragen teman-teman. Masih dengar Candi Cetok tadi seharusnya. Tapi kita mau bikin konten pemandian air panas ngungut janjian sama teman-teman dulu mudah-mudahan dianya mau nih kayak mampir nih main kancaku jalur es krim piye jalur es krim jalur tuh jalur es krimnya itu oh ya kan poso ya ya meleleh toh bos jalannya menurun teman. Oke teman-teman kita sudah berada di Pasar Balong. Pasar Balong yang ini. Pasar tradisional Balong. Ini sebelah kanan jalan ini ada pasar tradisional Balong. Nah jalan nih pasarnya. Sama terminal Balong. Terminal bus Balong. Lah kini bos, kini kini naik kanan, naik ke kanan iso tembus anu. Daerah Jurunan kono. Lah kini udah pasar Balongnya. Ini pasar Balong, kanan jalan. Kios-kios yang ada di Pasar Balong. Oke, terima kasih sudah melihat motovlog saya keliling lintas provinsi 3 kabupaten antara Kabupaten Ngawi, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel saya Mas Rono Official. Saya ucapkan terima kasih.